Alin kode R135 gundul. Penyakitnya budek. Kita bandingkan sama Hatong. Oh, Hatong pakai stick aja sudah full. Sementara ini yang pakai antena luar sama sekali gak ngangkat sinyal. Yap, kita bongkar saja. Kita cek dulu input dari antena ke input receiver. Karena banyak kasus yang putus di jalan dari antena nggak nyampe ke input receiver. Nah, udah ketuan. Lebih bersih ya. Sepertinya nggak connect ke antena dari input receiver. Kita coba lebih detail lagi. Di sini ada set kapasitor yang pecah. Kita bongkar saja ya, ada dua set kapasitor nih yang pecah. Nah, ini set kapasitornya. Ada pecah dua, yang dekat lilitan satu, yang dekat ke input satu. Kita ganti dulu. Kita kasih timah dulu si jalur-jalurnya. Biar enak nanti pas pasang set kapasitor. Ini set kapasitor penggantinya. Nyadarnya lumayan sulit karena kecil. Ini saya kapasitor yang kedua. Kita lurusin dulu posisinya, kita geser-geser. Kalau sudah tepat, tinggal kita solder. Kita ukur dulu. Sebelum di on kan, kita cek apakah solderannya sudah benar. Ini sudah nyambung jalur dari lilitan, ini masuk ke input, sudah. Oke, sudah terpasang dengan benar. Kita cek untuk resipnya. Dengan posisi begini nggak jelas, nanti kita balik saja radionya biar bisa melihat chipnya resip. Jadi yang rusak kapasitor ini dan kapasitor ini. Ini untuk input ke receiver. Ini input dari antena. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.